Halo, ketemu lagi dengan saya Fendri Li. Hari ini saya berada di kawasan Navapak BSD. Ya, ini kita tahu inilah kawasan sultannya orang Serpong. Klaster terbaru, rumah terakhir di Navapak, klaster Lighten. Ya, ini tipe rumahnya ada tipe 12, yang lebar 12 dan lebar 15. Saat ini saya berada di rumah tipe 15. Hook, ya, dengan luas tanah 390 meter persegi, luas bangunan 543 meter persegi, tetapi kalau ini rooftop, luas bangunan 633 meter persegi, ya. Kita bisa lihat ini rumah mewah. Di seberang sana ada sungai yang sangat cantik. Jadi klaster Lighten ini dikelilingin oleh sungai, ya. Oke, Sobat Wanstar. Kita akan lihat nanti ke dalamnya seperti apa rumah mewah ini. Harganya berapa? Mau tahu nggak? 20M sampai 50M-an. Wow, luar biasa kan? Serpong, BSD, sultannya ada di sini. Ya, kita bisa lihat. Ini carportnya luas banget. Bisa dua mobil. Garasi pun bisa dua mobil. Dan ini udah otomatis garasinya. Dilengkapi dengan CCTV di depan. Kita lihat ini teras depannya cukup luas, cukup lebar. Kalau jalan kaki, wow, disediain nih khususnya ya teras. Pintunya memang menghadap ke samping. Dan ini kalau rumah hook, kita bisa lihat ini di interior seperti ini. Ada taman di samping ya. Ada tangga menuju ke atas. Nanti kita lihat di belakang tangga ada apa. Keren banget ya. Ini modelnya minimalis dengan kaca yang lebar ya. Juga sudah ada kanopi di atas ini, gagah banget ya, dengan besi. Wow, besi loh. Dan ada, kita lihat dari depan ya, boleh Sobat Wanstar lihat nih ya. Ini dari depan kita lihat ada balkon, ada dua sisi balkon. Kaca lebar seperti ini kita tahu pasti di dalam sangat terang ya, sirkulasi udara pun akan bagus ini. Oke, kita masuk ke dalam, kita lihat di dalam ada apa ya. Nah, Sobat Wanstar, saat ini saya berada di garasi rumah Lighten yang tipe 15 ya. Cukup lebar, ini bisa muat dua mobil ya di garasi. Carport itu di depan juga dua mobil. Dan ini ada pintu yang menuju ke ruang utama ya. Dan ini juga ada pintu yang ke ruang utama ya. Kalau yang ini gudang ya, ini gudang. Ya, oke. Sekarang kita menuju ke area servisnya nih, Sobat Wanstar. Di sini ada dapur buat asisten rumah tangga. Jadi kalau memang asisten rumah tangganya dikasih dapur sendiri, ya untuk bisa masak sendiri. Dan misalnya rumah ini juga dibuat kalau seandainya kita pergi keluar kota, keluar negeri, terus asisten rumah tangga cuma bisa di area ini, nggak bisa masuk ke ruang utama, ada pintu ya, itu bisa. Nah, ini ruang untuk cuci ya, dan ini juga kebuka ya. Kita tahu ini kamar tidur pembantu. Kamar tidur pembantu itu ada di bawah ya. Ini juga kamar mandinya. Kamar tidur pembantu ini bisa muat ya, kalau dipasang ranjang tingkat ini bisa tiga pembantu muat kok, kalau tiga pembantu ya. Nah, kelebihannya lagi, kalau kamar tidur asisten rumah tangga ada di depan, tinggal panggil, pasti kedengeran. Ya. Kalau di atas, kadang-kadang nggak kedengeran. Nah, ini nih yang enak nih, ini ruang taman. Taman ini bisa masuk ke kamar tidur ini, ya. Atau saat ini kita di interior, jadi ruang keluarga, ya. Jadi juga di setting bisa untuk ruang karaoke kali ya, cukup bagus. Nah. Ini kita lihat terbuka luas, ada tangga, kalau kita panggil tangga monyet nih ya. Itu nanti ke atas untuk ada toren juga di atas. Nah, inilah sirkulasi udara di ruang ini cukup bagus, saya yakin ya. Nah, Sobat Wanstar, ingin saya jelaskan kenapa Navapak bisa dikajikan
disebut sebagai kawasan sultannya di Serpong. Karena di Nava Park ini ada botanical park seluas 10 hektar, ya. 10 hektar loh. Belum ada satu kawasan yang punya botanical parknya seluas itu. Dan di seberang Lytton ini ada country club, ya. Country clubnya cukup mewah, seluas 2,5 hektar, ya. Dan ada kolam renang, ada resto juga MyStar. Nah, inilah kelebihan dari Nava Park, ya. Jadi orang kalau beli rumah di Nava Park, dia tidak perlu kemana-mana lagi. Di sini semua ada. Mau nge-gym ada, mau olahraga ada, mau makan ada, mau bermain di taman ada. Apalagi kalau kita punya keluarga besar, rumah ini nggak muat, tinggal bawa ke taman, ya. Kita pesta taman di situ boleh. Nah, kalau punya anak kecil, main camping-campingan juga boleh, tapi nggak boleh nginep di tamannya, ya. Nah, inilah Lytton, ya. Kenapa harus beli? Itulah kelebihannya. Dan Lytton ini juga salah satu modifikasi antara Linden dan Laurel. Oke, Sobat One Star, sekarang kita masuk ke lantai 1, 2, dan 3-nya. Oke, kita ke atas. Oh ya, Sobat One Star, saat ini, nah, sisi depan, di sini ada kamera dan bel. Nah, pintunya cukup lebar. Kita lihat, udah pakai Hyundai Telkom. Ini semua di rumah Nava Park pakainya Hyundai Telkom. Ini bisa pakai password, bisa pakai kartu, ya, dan juga ada kuncinya. Oke, Sobat One Star, kita masuk ke dalam, kita lihat dalam seperti apa. Nah, ini Sobat One Star, saat ini kita sudah di lantai satunya rumah Lytton. Nah, kita lihat nih, ceilingnya cukup tinggi, mewah, dilapis dengan marble, kaca lebar ke atas. Wow, cahayanya terang banget, ya. Ini tangga langsung menuju ke rooftop. Keren, keren, keren banget, mewah banget ini, Sobat One Star, ya. Kita bisa lihat itu tinggi banget, ya. Mewah, dilapisi dengan kaca dan railing besi. Dan di sisi sebelah kiri powder room, ya. Nah, liftnya ini bisa muat untuk 4 orang kurang lebih, ya. Kita bisa lihat. Nah, ini liftnya Mitsubishi. Ya, kita tahu kualitas Mitsubishi cukup bagus. Nah, di sebelah kiri saya ini ada lorong. Kemanakah lorong ini? Nah, lorong ini juga menuju ke garasi, ya. Ini interiornya dilapisi dengan kayu, mewah banget. Nah, di sini apa? Di sini ada satu ruangan. Ini adalah kamar tidur sebenarnya, Sobat One Star, tapi didesain jadi seperti ruang keluarga, ya. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi, ada shower juga, ada bathtubnya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau Sobat One Star tahu rumah Linden juga sama, kamar tidur di bawah itu di sebelahnya ada taman. Ini juga sama nih, ya. Kita bisa lihat sebelah sisi kanan saya. Nah, ini ruang keluarga, ya. Di depan itu ruang tamu, ini ruang keluarga. Sini udah didesain, ya. Di sini juga ada seperti bar, ya. Bisa ditaruh di sini island, bartender di sini sudah dilengkapi juga dengan kitchen set. Bukan kitchen set ini, ya. Ini namanya ya seperti kitchen set buat cuci, ya. Nah, bisa lihat ini jendelanya sliding, ya. Ini rumah hook, bisa dapat taman di sebelah, kaca cukup lebar. Ya. Ini ruangan luas, ya, mewah banget. Nah, inilah lantai satu dari rumah Lytton ini. Nanti kita ke atas, kita lihat lantai duanya seperti apa.
Oke, Sobat Wansar, saat ini saya berada di lantai 2 ya. Di lantai 2 ini Sobat Wansar bisa lihat, ini ruang dining roomnya ada di sini nih ya. Sini sudah disediain sama ada islandnya, dan ini udah ada kitchen set. Informasinya ini dapat ya. Kita bisa lihat cukup luas, ceiling juga tinggi, ada balkon ya dari mezzanine ini. Nah, di sisi kanan saya ini adalah kolam renang ya, kolam renang dari rumah contoh ini. Bentar saya buka. Nah, kita bisa lihat ini benar-benar kolam renang loh ya, bukan kolam rendam. Panjang dan lebar ya. Nah, kita bisa lihat cukup luas ya. Dan di sini juga ada tangga menuju ke sisi samping, tembus ke depan ya. Nah, di sini juga ada ruangan menuju ke dapur kotor, dan situ turun menuju ke ruang service area karena garasi ya. Dan di sini juga ada satu gudang ya, kalau Sobat Wansar mau stok makanan, nah ada di situ ya. Nah, oke. Sekarang kita menuju ke sisi sebelah kiri ini lagi. Ada apa di sini? Ada satu toilet ya. Tapi nggak ada shower di sini. Ya. Sobat Wansar, liftnya juga ada di sini. Ya. Kita bisa lihat cukup mewah ya. Nah. Ini satu kamar tidur anak dilengkapi dengan kamar mandi dalam, ada showernya juga ya. Dan juga ada toilet. Kamar tidur anak ini ada pintu kaca lebar ya, bisa digeser, bisa dibuka ini ya. Dan ada balkon ya. Balkon ini juga menyambung ke kamar tidur utama. Nah, ini decknya dari garasi ya, dipasangi rumput, ada kayak main golf di situ ya. Ya. Oke, Sobat Wansar, ini kamar tidur anak yang di lantai 2. Sekarang kita ke kamar tidur yang sebelahnya lagi ya. Tapi itu sebenarnya bukan kamar tidur utama. Ya. Nah, ini kamar tidur ya. Kalau dibilang kamar tidur anak gede banget. Kamar tidur utama kekecilan ya. Tapi bisalah buat tidur anak ya. Jadi kamar tidur anaknya di sini mungkin kalau anaknya 3 di situ 1, di sini 2 ya kan. Ya, atau di atas lagi ada sih kamar tidur anak ya. Nah, ini balkonnya kita bisa lihat cukup besar ruangannya. Mungkin anaknya di sini juga bisa jadi tempat ruang belajar ya. Ini juga kalau udah dipasang lemari aja kayak gini masih cukup luas ya. Oke, Sobat Wansar, inilah lantai 2 dari rumah Lighten ini. Nanti kita naik ke lantai 3. Di sana ada kamar tidur utama dan kamar tidur anak juga ya. Oke, sekarang kita ke lantai 3. Nah, saat ini saya berada di lantai 3. Kita bisa lihat ini ada mezzanine di lantai 3. Luas banget. Saya paling seneng nih kalau rumah ada mezzanine seperti ini. Kita bisa jadikan ruang kerja ya, ruang santai, ruang keluarga, atau terima tamu juga ada bisa di sini. Kita bisa lihat view-nya. Ke depan itu kolam renang. Ya, kalau Sobat Wansar buat kolam renang, itu optional ya. Dan kita bisa lihat kaca di sekelilingnya nih, lebar-lebar. Ya. Artinya cahaya yang menyinari rumah ini cukup terang, ya. Dan kita lihat ini ceiling-nya tinggi banget ya. Ini mungkin sekitar 7 meter atau 8 meter. Dindingnya dilapisi dengan marble. Nah, kita ke kiri nih. Di kiri ini kita akan ketemu dengan satu kamar tidur anak dilengkapi dengan balkon. Wow, kacanya lebar kan? Nah, balkonnya cukup panjang. Ini sampai ke kamar tidur utama nantinya, ya. Nah, di sini udah dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Ada toilet, ada shower juga. Ya.
Nah, ini didesain menjadi satu kayak ruangan pijat ya. Ya, kalau Wansar capek tinggal pang gitu kan pijat sendiri di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya. Ini dia kamar tidur utamanya Lighten tipe 15. Wow. Udah seperti satu ukuran rumah ya. Gede banget. Dan dia ada balkon ya. Balkonnya ini enak banget. Sobat Wansar bisa lihat ini view-nya kemana? Ke sungai dan pepohonan yang hijau. Bangun pagi-pagi, lihat pohon yang hijau-hijau, mata jadi bening gitu ya. Oke, Sobat Wansar, kita sekarang lihat lagi walk-in closet-nya dan kamar mandinya seperti apa. Nah, ini dia. Kamar mandinya udah dilengkapi dengan bathtub. Ya. Di sini toiletnya, di itu shower-nya. Jadi, luas loh. Ya. Bisa main petak umpet anak kecil di sini. Ya. Ini pun dapat ya nanti, dapat ini ya. Jadi mungkin marble yang di dinding ini yang agak berbeda dengan di rumah contoh ya. Menurut informasi kaca ini pun dapat ya. Oke, Sobat Wansar, lantai 3 artinya ada satu mezzanine, satu kamar tidur utama dan satu kamar tidur anak. Sekarang kita naik ke rooftop. Ada apa di rooftop? Nah, ini dia. Sobat Wansar, saat ini saya sudah di lantai rooftopnya rumah Lighten tipe 15. Kita bisa lihat tangga tadi yang dari lantai 1 sampai ke atas, bukan tangga puter yang ke rooftopnya ya. Ini benar-benar tangga dan lantainya marble. Kita lihat kaca lebar juga di atas, cahayanya terang ya. Kalau rumah contoh ini view-nya ke rawel ya, depan view-nya ke sungai dan pepohonan yang sangat hijau. Lift-nya pun sampai ke rooftop kok ya. Nah, di sini kita masuk. Wah. Sobat Wansar ya. Aduh, kalau saya punya duit ini ya, kantor Wansar adanya di lantai rooftop nih ya. Ini bisa dijadikan ruang meeting ya. Bisa jadi ruang keluarga. Mau acara barbeque di rooftop ini juga bisa. Ulang tahun kecil, ngundang orang 50 orang kayaknya muat nih ya. Nah, di sini juga ada satu toilet ya buat tamu yang di rooftop ini. Sobat Wansar, karena ini terkunci, saya nggak bisa ke ruang luar. Tapi Sobat Wansar bisa lihat cukup luas. Kalau saya bilang ini acara 50 orang muat lah ya. Tapi penuh banget. 20 orang, 30 orang sangat cakep ya. Bisa buat seperti ini ya kan. Malam tahun baru, ngumpul keluarga, bakar-bakaran, bukan bakar rumah ya. View-nya kemana? Air mengalir ya. Terus hijau banget depan-depan ini. Nggak ada gedung-gedung tinggi di depannya menghalangi ke depan. Nah, mungkin kalau Sobat Wansar bisa lihat ya, di sana itu ada lapangan golf ya. Saya nggak tahu kalau lantai paling atas bisa view nggak ke lapangan golf itu ya. Sobat Wansar, inilah rumah Lighten tipe 15 ya, yang akan launching di bulan Februari ini ya. Saat ini saya bikin video belum launching ya. Nah, di bulan Februari, bulan penuh cinta ini, kalau Sobat Wansar ingin memberi sesuatu hadiah terbaik buat orang yang disayangi dan dicintai, nah, rumah Lighten ini salah satu alternatif buat Sobat Wansar memberikan hadiah kepada orang yang sangat dicintai dan disayangi. Ya, kita tahu kalau orang sebut tinggal di Nava Park, semua orang tahu kualitas kita seperti apa. Ya, udah tahu, udah pasti sultannya di sini. Raffi Ahmad punya rumah di Linden, ya. Nah, Sobat Wansar punya rumah di Lighten. Kita belum tahu nih artis siapa lagi yang beli rumah di Lighten, ya. Jadi Sobat Wansar, kota baru,
adanya di BSD City ya. Saat ini BSD tahap 2 dan BSD tahap 3 luasnya hampir 4000 hektar ya. Nanti kotanya ada di mana? Di BSD ya. Fasilitas semua ada di mana? Di BSD. Kampus ternama ada di mana? Di BSD. Kantor-kantor yang menguasai teknologi ada di mana? Di BSD ya. Saat ini semua ada di BSD City. Jadi kalau mau pindah dari Jakarta atau dari luar kota, kemana? Pilihlah BSD City. Kita lihat nanti 5 tahun ke depan BSD City menjelma menjadi suatu kota baru ya. Kota di mana orang akan pindah semua ke sini. Oke, Sobat Wanstar, kalau mau survei rumah ini, mau lebih jelas lagi tentang perkembangan dunia properti di area Serpong, hubungi saya, Fendri Lee, di nomor ini. Jangan lupa di like dan di subscribe biar tahu semua informasi mengenai properti. Salam properti, ketemu lagi dengan saya di unit-unit yang lain.